Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 16 November 2023, bersama saya, Margaret Ernyati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Allah Bapa di surga, karena kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami, sampai pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pagi ini saya ambilkan dari buku Renungan Harian Sabda Bina Umat edisi bulan November dengan tema Hikmat yang Menawarkan Diri. Firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Hikmat tak pernah diam. Ia terus-menerus mengundang dan menawarkan agar dinikmati. Sebab sesuatu yang indah dan bernilai tinggi, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Ia terlalu mahal, terlalu indah, terlalu berharga untuk disia-siakan atau dibiarkan menjadi mubazir. Ada banyak sekali potensi yang tersembunyi dan tidak digali. Ada banyak sekali intan indah tetapi tidak diasah. Ada banyak sekali kekuatan-kekuatan yang bisa menyembuhkan dan memperbaiki yang rusak, tetapi tidak pernah disentuh dan dimanfaatkan. Padahal mereka tersebar sepanjang jalan kehidupan dan setiap saat menawarkan diri. Namun demikian, tidak semua orang menghargai hikmat dan tidak semua orang bisa menikmati hikmat. Sebab hasil yang ditawarkan oleh hikmat seringkali dinilai terlalu lama, panjang dan berbelit-belit. Manusia kurang sabar untuk menunggu. Hasil yang ingin selalu mau dicapai oleh manusia adalah jangka pendek dan segera. Buah yang matang ingin sekali dinikmati, walaupun matangnya adalah matang karbitan dengan kualitas yang kurang baik. Manusia ingin segera tiba pada tujuan. Oleh sebab itu, mereka menempuh dan membangun jalan-jalan pintas. Walaupun hikmat memberikan pengertian dan pengajaran, jangan terlalu cepat karena seringkali tidak sampai ke tujuan, tetapi bisa hancur berantakan di tengah jalan. Masalahnya, selain hikmat, ada juga tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan. Kita baca dalam Amsal 9 ayat 13-17, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya.
Manusia ingin menikmati air manis walaupun hasil curian. Manusia lebih ingin menikmati roti yang dimakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak terus terang dan bersembunyi di belakang. Sesuatu yang sebenarnya terlarang walaupun hikmat mengajarkan air curian dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu memang nikmat. Tetapi itu hanya membawa nikmat sesaat dan menciptakan tangisan dan penyesalan seumur hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari hikmat selalu menawarkan diri. Manusia memang selalu berada pada persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Apakah manusia akan memilih hikmat ataukah manusia akan memilih kebebalan? Kepentingan yang lebih besar dan abadi atau kepentingan sesaat? Cinta kasih atau kebencian? Memberi atau mengambil? Bersaing atau kerjasama? Pandangan yang sempit atau wawasan yang luas? Itulah yang ditawarkan oleh hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarkanlah kami hikmat-Mu yang benar, agar di dalam hikmat-Mu lah kami menjadi baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.